Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Gaang Farm. Kali ini kita mau coba lihat, kita review kandangnya sebulan. Oh, berapa bulan ini, Pak? Sebulan. Panen dua kali ya? Iya. Kesini dulu. Panen dua kali ini. Ini buat bisa buat umpan mancing, umpan makanan burung ya? Bisa buat galatama. Ini umpannya galatama, guys. Umpan legend. Tuh kan ada jatuh sendiri. Kotor, Pak. Nanti kan jatuh sendiri. Masih di ini. Ini manuan, kita intip dalamnya ya. Loh. Mas Rima bantuin enggak? Nih, taruh sini lumpurnya. Kameranya amatir. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Gaang Farm nih. Kita mau panen ini satu bulan dua kali panen ya? Apa ini? Panen kedua. Oh, panen kedua iya. Kemarin itu. Panen kedua setelah channel kemarin yang pertama ya. Setelah apa yang pertama ini yang kedua? Ayo Pak. Kayak gini nih. Jadi di pada ngumpet masuk. Masukin ini buat umpan apa Pak? Galatama biasanya. Ini buat galatama mantul. Buat galatama, pakai buat pakan burung kicau. Ngeliatin guys, aktif banget kan? Baru jatuh kalau ini. Tinggal jatuhin doang, tadi kumpulin. Ada yang ukurannya variasi, soalnya kemarin nggak tahu ada telurnya apa enggak. Telurnya tanah. Oh, ada yang kecil banget, ada yang gede. Ini yang siap panen nanti kita pilihin yang gede-gede ya guys ya. Noh, ada yang ngumpet. Ngumpet? Ya. Mana sih Pak? Wah, melepaskan diri guys, ada yang berusaha melepaskan diri dari lumpur. Ambil lagi Pak. Ambil lagi nih. Ini ngambilnya dia masuknya ke dalam. Harus hati-hati biar nggak kegencet. Mati ya kegencet. Ayo masih kok bantu ya, ambilin lumpurnya, cipa bisa nggak? Ayo. Ini digigit nggak Pak? Gigit nggak? Enggak sakit, jeruk dari leher. Darah Pak? Darah apa Pak? Ini lumpurnya dipilihin begini. Ma, masuk Pak itu Pak. Tuh ada. Dan tergamang termasuk lagi. Kan kalau indukan? Enggak, kalau indukan ter. Kita dipisahin lagi, disortir lagi ya. Jadi yang. Ini ambilin yang gede-gede aja, panen yang gede, yang kecil nanti digedein lagi. Ternakin lagi. Wih, liatin tuh kawan, pinternya dia nyusup. Semua variasi. Wah. Ada yang kecil, ada yang gede. Oh. Nih liatin. Wadaw. Ini. Dia ngumpet Pak, ini Pak gede banget Pak, ngumpet kan Pak dia Pak. Dia terjatuh dia. Weh, masuk ke bawah. Iya. Yeah. Dia terjebak masukkan kawan, dia terjebak kawan, masuk ke bawah. Iya. Cuci tangan. Nih, bongkar nih banyak nih. Haram. Dia terjebak kawan, masuk ke dalam. Hey kamu. Ini ntar buat indukan lagi, ntar disortir biar ngelor. Ntar yang kecil digedein, yang gede ditelorin, ntar jadi yang kecil lagi.
Yang ini bukan ditelurin, suruh ya, bertelur. Maksudnya suruh bertelur, Pak. Iya, Pak. Kita ambil lagi. Bantu baru setengahnya ya. Mas, Pak, gencet mati. Ah. Nih, guys. Hei kamu, hei mau kemana? Mau kemana? Oh no 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 no, please 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 please, no no, oh. Nih lihatin kandangnya, dalam tempatnya, oh, ada kan? Oke, siap, kita lihat lagi. Ada yang terjun payung. Ya, genjet. Hati-hati dong, Pak. Gimana sih? Nih. Loh. Udah 10 menit tos ya. Jadi ini makannya apa, Pak? Makanannya cuma dikasih pur ayam. Tuh. Yang penting rutin. Ini biar enggak mati-mati. Like, subscribe. Like dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa ya like postingan ini, subscribe juga ya biar kalian bisa ngikutin updatean terbaru dari ternak kita. Ternak umpan Galatama. Hei kamu. Sini. Hei. Wow. Wah, dia ngumpet jet. Apa bantuin enggak, Pan? Ini Pan gue gede. Iya nanti mak. Bantuin lo, ambilin lo. Ayo Mas Revan, Revan. Kita bantu ya. Tuh di shoot lo. Revan, Mas Revan. Woi, bantuin woi. Nonton baik. Ininya aja lumpurnya. Lumpurnya diambil lagi gini kayak padi. Kok dipitut? Bau. Lanjut. Sayang. Mas Irfan gak mau bantu ini. Kayaknya Mas Irfan gak takut. Enggak, jangan. Ganti pakai rok. Takut gitu gak, pakai rok aja. Ini gak gigit, Van. Pada kepencet. Bahaya. Ini kan matanya papa kan di atas. Kita jebak. Hai. Hai, cabut. Ayo kita panen. Kita ambil lumpurnya. Pelan-pelan ya, awas mati loh. Sayang, kalau mati kasihan dia. Mas Pak, ini aku pakai itu. Foto paling. Ayo. Nih, Mas. Apa cari ember lagi? Itu di belakang apa agak ember lagi? Kan? Iya, ini buat tanahnya. Mirip jangkrik ini ya. Ya, betul. Ih, banyak semutnya. Jangan deh. Hah? Itu ya, di tangga sana ada ember lagi, no? Di tangga. Di atas tangga. Apa, Van? Ini buat lumpur, iya. Kotor enggak itu? Nah, ini begitu.
Wah. Udah, kameramen tinggal kamera aja. Pelan-pelan ya. Aduh. Apa? Mamanya gak janggut. Mother of mother. Ini induk buat induk antar. Wow, kamu kemana? Depan dong, jangan belakangnya. Orang dia kabur. Karena dari belakang mas. Hey, masuk ke dalam. Habis? Ini ada lagi nih satu. Dah ini singkirin ke sini. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya ya. Biar kita makin semangat nih bikin kontennya. Ya sayang. Oh oh. Ini kameramen kita cantik banget loh. Wewew. Karena kameramennya cewek sendirian, yang lainnya cowok. Coba kamu terjebak. Ada. Mama fokusnya ke situ. Jangan fokus ke sini. Mamanya yang fokus. Fokus ke sini aja nih. Lihatin ya kita ininya. Yes yes. Ya, tinggal kepalanya doang. Oh my god. Lebih gencet. No no. Lumpurnya basah jiret. Duh. Mau gigit pak? Enggak pak. Apa itu lagi kalau yang kecil-kecil? Nyangkut. Luas. Lanjut. Ini rupanya ya pak. Iya, kita yang sebelah sini pak. Ini yang kecil gak apa-apa, ntar dimasukin lagi. Yang kecil diternak lagi, gak apa-apa masukin. Kita digedein lagi. Kan ntar guys, lihat guys. Oh. Ini semok-semok kayak aku loh. Gude. Aku. Nah, coba kameramennya. Ini mah nah, kameramen. Ini yang budidaya. Nih, kayak ini ntar buat indukan dipilih. Coba. Ntar kita sortir yang buat indukan, nanti pembesaran lagi. Si Revan takut. Untuk tutorial wow. Bikin ininya. Bikin kandangnya ntar ya, ntar saya bikin tutorial buat kandangnya. Modelnya itu ya pak? Modelnya hemat banget, nggak mahal, ya. Bisa dicari di sekitar kita, gampang pokoknya. Nah, habis masih ada nih. Dari satu tempat doang ya. Udah satu kandang ini. Dari satu tempat budidaya. Ya kenapa kamu mati? Aduh. Dari satu tempat. Ntar beda ada lagi yang di tempat. Cuman ini aja dulu buat review aja. Kita review satu kandang aja dulu ya guys. Sayangku. Tolong. Oke. Udah banyak 13 ini masih banyak
nanti kita ambil satu-satu, nanti kita masukin itu orang semua. Liatin tuh, kenapa kita pakai jaring gede kayak gini tuh, dia kayak gini nih, liatin. No. Wah, dia masuk ke dalam tanah. Jadi kalau ininya gede tuh, jadi dia terjebak masuk sendiri tuh, tuh lihat. No, no. Dia terjebak masuk sendiri kan ke bawah. Wih. Banyak. Berapa ini ya? Besar. Nih guys, liatin. Gede loh. Dia montok kayak aku. Masuk. Up. No, no. Biarin kalau mau masuk, suruh masuk aja, Fai. Ntar dia masuk sendiri ke bawah. Kabur, pada. Nih, yang ada bulunya taruh sini. Yang ada bulunya taruh sini ya. Bulu apa, Pak? Ini nih. Ini, coba lihat. Bulu ini. Ntar kan buat indukan lagi di sortir cewek cowoknya. Oh, gitu. Oh, kalau bulu ada cewek gitu? Enggak. Ntar kan bisa dicari lagi cewek cowoknya. Kalau ini kemas semua. Kalau apa? Yang belum belum keluar bulunya berarti masih muda. Oh, kalau yang udah itu bisa buat indukan? Iya, bisa. Tadi bersih kan? Ambilnya udah pada kotor kan? Jadi hewan ini tuh kalau habis dipegang itu malah kotor guys, tapi kalau udah masuk ke tanah malah bersih. Dia tuh bersih sendiri kalau udah masuk ke dalam sarangnya dia itu loh. Kadang dia malah bersih. Iya, aneh. Tapi kalau dipegang ini kotornya. Iya, kalau dipegang tangan kotor. Tapi kalau dia masuk kandang dia bersih sendiri. Oke. Jadi ini kita bisa 1 bulan. Jadi kita panen hari ini segini aja dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa di-like, share, subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.